Assalamualaikum. Enggan timbul sebarang spekulasi selepas menawarkan peluang lakonan kepada Aaron Aziz dalam filem Sheriff. Datuk Yusuf Haslam tampil menjelaskan pembabitan aktor berkenaan dalam karya terbaru terbitannya itu. Menurut Yusuf, Aaron menepati kriteria diperlukan untuk melakonkan watak antagonis dalam filem berkenaan dan secara kebetulan konflik membabitkan aktor berasal Singapura dengan anaknya Samsul menjadi bualan. Sebenarnya pada ketika ini saya memang tengah mencari pelakon watak penjahat. Bila Aaron beritahu dia digugurkan dan hilang kerja, jadi saya ambil dia yang kebetulan ada masa lapang ketika ini. Tidak ada isu mengenai Syamsul gugurkan Aaron dan saya ambil dia. Ini secara kebetulan saja. Kita perlukan watak penting. Watak itu pula sesuai dengan dia. Saya tak nak orang salah faham. Benda ini tiada niat. Syamsul itu anak saya. Jadi tak ada isu. Saya sayang anak saya. Saya bukannya ambil Aaron sebab nak balas dendam ke apa. Demi Allah, tiada niat itu, katanya. Yusuf berkata dia tidak mahu mengambil tahu tentang kemelut yang melanda antara Aaron dan anaknya itu. Dia bagaimanapun mendoakan yang terbaik buat mereka. Bagi saya mungkin ada salah faham antara dia dan Syamsul. Saya tak pasti apa sebab dia digugurkan. Saya tak mahu menggores hati anak saya dan orang lain yang terlibat. Saya ambil Aaron dengan cara profesional tanpa prejudis. Terus terang, saya sentiasa mendoakan yang terbaik untuk anak dan menantu saya. Begitu juga dengan Aaron. Industri ini kecil saja. Pusing-pusing akan jumpa balik, katanya.